Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Abah Etea seputar setting servis elektrik dan elektronika. Untuk kali ini saya akan berbagi bagaimana cara setting timer digital Omron H5CE. Dan video ini sebagai lanjutan dari video sebelumnya yang telah saya upload. Ini ada beberapa timer yang telah saya pasang. Kemudian untuk cara setting dari timer digital ini, yang pertama kita tekan untuk tombol, dan ini belum bisa dinaikkan ataupun diturunkan karena untuk timer ini dalam keadaan terkunci. Seperti terlihat, ini lambang kunci. Jadi untuk timer ini tidak bisa disetting, dinaikkan ataupun diturunkan. Untuk membuka kunci daripada timer ini ada timer yang belum saya pasang. Kemudian ini ada saklar yang tersembunyi, ada di atas tepatnya. Untuk saklar bila digeser ke kiri untuk mengunci, dan jika ke kanan, jika geser ke kanan maka untuk membuka kunci. Selanjutnya kita praktekkan di timer yang telah terpasang. Kita buka dulu untuk kuncinya. Kita lihat di dalam. Kemudian untuk saklar kita geser ke arah kanan untuk membuka kunci settingan. Dan timer ini sudah tidak lagi terkunci. Kemudian untuk menaikkan dan menurunkan bisa dari tombol sini. Semuanya berfungsi. Semua tombol telah berfungsi, kita bisa menyetingnya. Untuk lebih lanjut, kita tekan mode ini untuk waktu timer. Ini bisa disetting untuk detik, menit, ataupun jam. Di sini bisa disesuaikan dengan keperluan. Kemudian untuk penyetingan mode pada timer ini. Ini posisi up, dan nanti kita lihat untuk cara kerjanya bila mode ini di setting up. Untuk posisi up, nilai aktual dari timer ini arahnya maju atau naik. Dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai mencapai nilai dari settingan. Kita rubah dulu untuk settingannya ini, karena ini 20 menit terlalu lama. Kita setting menjadi 1 atau 2 menit. Kemudian kita lihat untuk waktu aktualnya, ini berjalan 10, 11, 12, 13, 14, 15, artinya untuk waktu ini naik pada posisi mode up. Karena terlalu lama, kita turunkan lagi menjadi 1 menit. Waktu terus berjalan sampai mencapai
nilai yang telah disetting. Setelah tercapai, maka outputnya dari timer ini keluar. Dan jika dihubungkan dengan relay ataupun lampu, maka untuk lampunya akan menyala. Selanjutnya, untuk mode yang kedua, ini posisi up yang tadi, kemudian sekarang untuk posisi down atau turun, dan kita lihat hasilnya. Untuk aktualnya ini udah ada 1 menit, kemudian yang settingan juga 1 menit. Kemudian kita coba beri signal, dan ini telah berjalan, waktunya mundur dari 52, 50, 49, 48, berarti arahnya mundur sampai nilai aktualnya menunjukkan angka 0. Setelah nilai aktualnya menunjukkan 0, maka untuk outputnya akan keluar, dan nanti kita lihat di indikator outputnya, di indikator timer ini akan menyala. Kita tunggu sampai nilainya tercapai, dan ini untuk outputnya telah keluar. Untuk mode turun atau down. Kemudian untuk langkah berikutnya, kita kembalikan lagi untuk settingan yang tadi. Untuk mode. Ini down, lalu kita kembalikan lagi posisi up. Kemudian untuk setting waktu kita ini 1 menit, kita kembalikan lagi menjadi 20 menit. Selanjutnya kita kunci kembali untuk timer digital ini agar tidak ada yang merubahnya. Itulah cara setting dari timer digital Omron E5CX. Mudah-mudahan video ini bisa berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.